maupun anak-anak dewasa itu membutuhkan gizi seimbang. Itulah kenapa Kemenkes menyarankan panduan PGS, panduan gizi seimbang, meliputi protein, karbohidrat, dan lemak yang cukup. Kemudian tidak lupa untuk minum air yang cukup juga. Saya rasa penting sekali untuk menerapkan kebiasaan dari kecil. Dan jadi kebiasaan baik, terutama dalam memberikan nutrisi yang makanan yang gizi seimbang itu, buat saya nggak cukup hanya yang sehat aja, tapi juga yang variatif makanannya, tapi cukup nggak proteinnya, karbohidratnya, lemaknya, kemudian ada nggak sayuran buahnya, minum air putih.